Pulau Menjangan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat seluas 74 hektar merupakan kawasan yang banyak didatangi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Selain hamparan pasir putihnya yang eksotik dengan terumbu karang yang mempesona, memikat para penggemar snorkeling, di kawasan ini juga terdapat sejumlah pura bersejarah dan konservasi satwa. Namun ironis, tempat wisata yang indah ini belakangan tercemar akibat sampah kiriman. Parahnya lagi, satwa kijang di Taman Nasional Bali Barat ini mengkonsumsi sampah yang teronggok di sekitar lokasi. Prihatin atas kondisi ini, dua anggota DPRD Bali mengunjungi kawasan ini dan meminta pengelola Taman Nasional Bali Barat dan pengurus pura setempat untuk memperbaiki pengelolaannya. Musim-musim penghujan gitu dah, kadang-kadang sampah kiriman. Apa bisa diusulkan untuk tenaga sampah? Bisa ya, mudah-mudahan lah tahun-tahun kedepannya adalah untuk bagian kunjungan sini gimana bang? Dengan hari libur lumayan lah pengunjung. Kalau hari-hari biasa seperti musim sekarang agak kurang, berkurang belum lah. Zainuddin Yasin, MNC Media, Buleleng, Bali.